Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di gudang pupuk di mana kali ini pembahasan kita adalah mereview salah satu pupuk yang banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit adalah KCL atau murid of potas. Karena masih banyak sekali ketika saya mengatakan bahwa KCL, oh iya Pak Pendi, di sini adanya mop KCL dan mop adalah sesuatu yang sama. Hanya beda KCL adalah rumus kimianya, sementara mop adalah singkatan dari atau nama Britishnya seperti itu. Dimana bahwa KCL ini salah satu pupuk yang digunakan dalam jumlah yang relatif banyak paling banyak diantara pupuk pupuk lain apalagi pada tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dimana bahwa di dalam penggunaan KCL ini hari ini per hari ini harganya luar biasa besar tapi nggak ada salahnya saya akan mereview salah satu pupuk KCL sekali lagi bahwa konten ini tidak ada mengandung iklan apapun tidak diendorse apapun tapi mumpung di sini kok ada merek yang jarang di jarang ada tapi kok ini banyak di gudang ini saya akan mereview salah satunya adalah pupuk kasel atau murid of potas dari mentari ya ini bahwa um, dari kasel mentari ini di sini ditulis adalah origin of Kanada mungkin banyak kasel yang bisa dipakai ada kasel mahkota ada kasel meroke ada kasel banyak sekarang merek-merek banyak sekali lah ini cap mentari ini Origin of kanada biasanya kalau misalnya Origin of kanada rata-rata dia memiliki kelarutan yang sangat baik maka kita nanti akan sekaligus tes kita akan Jelaskan dulu di sini ini nomor-nomor nomor pendaftarannya bentuknya warnanya butiran atau merah e, di dalam KCL ini rata-rata warnanya kalau nggak merah banget ada merah sedang ada juga yang warnanya pink dan butirannya juga ada dua ada yang dia memang dia warna, -warna butirannya seragam atau kompak ada juga yang butirannya atau warnanya ada yang bening dicampur dengan apa namanya warnanya pink dan sebagainya. Lah, di sini di Cap Mentari ternyata e, butirannya cukup tidak seragam ya. Saya bilang uh, tidak seragam, di sini juga ada warnanya seperti apa putih-putih, e, kemudian ada kasela merah-merahnya juga ada seperti ini. Lah, kemudian e, kandungan air jangan jangan salah bahwa di dalam eh uh, uh, apa namanya KCL ini juga kadang-kadang ada KCL titik berapa folkol airnya. Jadi di sini ada kadar airnya 0,19% kandungannya. Kalau KCL rata-rata hampir sama semuanya yaitu adalah 60% K2O. Tapi jangan lupa bahwa KCL juga ada yang warnanya putih dan keluaran dari saprotan utama. Kemudian masa edar September 23 uh, 2023. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pupuk ini masih berada dalam masa edar. Jangan sampai kita menggunakan pupuk-pupuk beli misalnya petani mau beli pupuk KCL atau pupuk lainnya di luar masa edar. Pengaruhnya apa sih Pak Pendi bahwa ketika pupuk itu di luar masa edar ada kemungkinan kandungannya tidak sesuai lagi dengan uh, analisis yang ada tertera di sini misalnya 60% apalagi dia berbahan dasar garam khususnya urea yang terjadi penguapan misalnya yang kadarnya 46% nitrogen ternyata ketika ada yang dianalisis atau misalnya di luar masa edar ada kemungkinan kandungannya sudah turun kemudian KCL ini juga ya maka inilah nanti akan berkaitan ke kualitas dari KCL sangat dipengaruhi dari sistem sistem penyimpanannya kemudian batch order mungkin ini produksinya adalah April 2021 Aturan pakainya ada, nah, di sini ternyata diimpor oleh PT Permata Agro Perdana Indonesia. Lah, di dalam penggunaan KCL ini, di dalam kemasannya ada tulisan "jangan digancu". Kenapa tidak boleh ada tulisan "jangan digancu"? Karena kalau digancu, apalagi dia senyawa apa, bahwa bentuknya adalah garam seperti KCL ini. Maka akan mudah sekali bereaksi dengan kelembaban udara, yang mana kelembaban udara akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pupuk itu sendiri. Nah, KCl uh, mentari ini, uh, KCl mentari ini, kita akan tes seperti apa sih kelarutannya. Kalau bentuknya, dia warnanya uh, ada seperti kristal bening, kemudian ada butir butirannya merah yang relatif lebih kecil-kecil lagi. Kita akan tes, karena bahwa KCl ini salah satu pupuk yang banyak sekali. Uh, Pengotornya ya, karena harganya cukup lumayan, harga per hari ini ya, kita akan tes. Kalau dia memang KCl, maka dia akan menimbulkan uh, rasa yang dingin. Yang pertama, ini ciri khas yang pertama KCl, ketika dimasukkan dia tidak langsung ini, tapi dia muncul kayak gelembung-gelembung ini karena dia senyawa garam, muncul gelembung-gelembung seperti ini, kemudian dia memisah. Nih, kalau kita kocok kita 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 tes karena bahwa pupuk yang bagus adalah pupuk yang mudah larut sebenarnya. Uh, tapi se sekarang uh, ada juga yang pupuk pakai selimut ya atau kotak lainnya ini. kalau di kotak seperti ini sudah terasa dingin adalah tanda-tanda bahwa kemurniannya agak lumayan KCL. Tinggal kita tes kelarutannya. Karena dia garam ya. Kalau dia memang ada pengotornya, kalau pengotor tidak akan mungkin larut nah ini nih terjadi ngemput ya wah, mengkerut ini ini dan terasa dingin berarti memang ada tanda-tanda bahwa dia adalah KCL murni kemudian nah, kelarutannya sangat baik sekali kalau pengotornya hanya sedikit sekali nih dapat dilihat di sini dan kemudian kalau memang para pelantar dan para petani semuanya masih bingung mau beli KCL yang papa apa yang dia asli enggak sih KCL ini jangan-jangan KCL ini palsu saya beli dari orang dan sebagainya setelah dikacau seperti ini dikocok seperti ini dan dibiarkan dalam sepersekian lama maka bahwa kelarutan KCL ini juga nanti lama-lama akan terjadi pengendapan kalau dibiarkan misalnya ini sampai sore hari atau malam hari nanti terjadi pengendapan. Yang warna nanti warna, warna KCL yang warnanya pink ini akan berubah lagi menjadi putih. Di mana nanti akan terpisahkan mana yang KCL-nya ada layer KCL-nya, ada juga yang putih. Tapi kalau dia nanti bentuknya kayak gini lagi, ini harus tanda-tanda kita harus waspada untuk hal itu. Kalau memang pupuknya adalah pupuk palsu. Tapi kalau ini sih saya kira adalah asli. Berarti ini murni dingin dan larut sempurna pengotornya sedikit karena jangan sampai ke beberapa kasus yang disampaikan ke beberapa petani Pak ini saya ragu nih ternyata diginikan saja sampai tiga hari tiga malam tidak berubah tidak terjadi pengendapan maka ini adalah bagian dari ketidakmurnian dari KCL yang ada yang diuji itu mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat gunakan KCL ini untuk tanaman yang sudah menghasilkan cukup lumayan banyak ke, walaupun harganya sekarang meroket ya, e, namun Kepenggunaan KCL ini kita berharap bahwa produksinya bisa menutup biaya pemupukannya karena dan jangan sampai salah membeli KCL ini, jangan sampai membeli KCL pada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana KCL-nya kalau mau beli banyak uji dulu dingin nggak larut nggak kemudian e, tes dulu dan dibiarkan apalagi membeli dalam jumlah yang banyak jangan sampai tertipu karena kalau pupuknya tidak murni atau palsu maka kerugiannya dua satu kerugian material dalam bentuk duit yang kedua kita nggak tahu kandungan di dalamnya apa sehingga bisa membuat tanaman kita menjadi berantakan mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya jalan rezeki hal yang halal tanpa disangka-sangka untuk oleh kita. Terima kasih, salam sehat buat kita, salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.